Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel Otomotif Borneo. Nah guys, pada kesempatan kali ini aku mau nge-review salah satu mobil dagangan kita yang baru guys. Nah mobil dagangan kita kali ini, mobilnya itu double cabin 4x4 yang bermesin 1KD. Nah 1KD itu mesin apa sih? Nah mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Jadi sedikit informasi, mobil ini itu atas nama pribadi ya guys, dari baru. Nah, mobil ini nggak pernah pakai tambang, walaupun nanti warnanya itu putih, tapi mobil ini nggak pernah dipakai tambang. Udah guys, jangan lama-lama, langsung aja kita lihat videonya guys. Oke, jangan di skip-skip. Nah jadi ini kondisi mobilnya ya guys, kita lihat bodinya dulu, kita keliling. Untuk bodi mulus ya. Nah teman-teman, mobil ini Toyota Hilux 3000cc yang tipe mesinnya 1KD. Nah kondisinya seperti ini nih. Mobilnya ganteng ya. Jadi udah kita tambahin deflekta buat memperganteng kondisi mobilnya. Fog lampnya juga ada. Fog lampnya masih bersih, original. Kanan kiri. Nah gitu ya. Untuk bagian sasisnya kita lihat, nah ini dua mesinnya ya. Ini bagian, nah untuk bagian sasisnya ini kita lihat nih, sasisnya masih original ya, belum pernah dicat. Nih ini kondisi tampak belakangnya. Nah ini tipe ya, tipe E. Ini tampak belakang kirinya. Kita lihat kolomnya. Sekarang kita lihat bagian interiornya ya guys. Odometernya itu 162. Wajar ya untuk tahun mobil 2011. Head unitnya udah pakai double din. Coba kita hidupin mesinnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya dingin juga ya mobil ini. Ini 4x4-nya. Harganya luar biasa ya guys, Hilux 3000. Ini mungkin kondisi interiornya. Ini joknya, joknya di cover warna hitam ya, aslinya krem juga sesuai dengan dashboard dan panel-panel lainnya. Ini auto central lock-nya, masih fungsi. Ini mirror-nya, masih
fungsi juga brake track. Ini kondisi grip bagian belakangnya, cabin bagian belakangnya. Nah ini grip-nya. Guys, itu tadi sedikit review dari saya. Barangkali ada teman-teman minat dengan mobil itu, Toyota Hilux 3000cc 2011 atas nama pribadi ya guys. Kita buka harga kisaran 165 juta. Nah, barangkali ada teman-teman yang minat, langsung bisa WA di nomor saya di bawah ini ya guys. Sedikit informasi lagi, kita sudah biasa ngirim-ngirim ke luar pulau ya guys, ke Jawa, Jakarta atau dan lainnya, karena kita juga ada langganan ekspedisi. Jadi untuk teman-teman yang minat mobil ini, kalau mau transaksi langsung boleh, datang langsung boleh, atau ada sanak saudara di Kalimantan khususnya Balikpapan mau ngecekin juga monggo, kita selalu welcome guys. Apapun cara transaksi yang diminta pembeli, kita selalu welcome aja sih. Oke guys, mungkin itu sedikit review dari saya. Terima kasih untuk yang sudah nonton video saya, jangan lupa like dan subscribe nya dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya guys, supaya nanti kalau saya upload video-video mobil dagangan saya yang baru atau video-video edukasi perakitan mesin, tentang mesin, pokoknya tentang mesin semua lah guys, teman-teman sudah pada dapat notifikasinya dan bisa segera menonton videonya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.